baterainya saya melihat di sini komponen dari luar negeri itu sangat banyak. Jadi yang lokal kontennya masih dikit, ini grafit, lithium hydroxide, cobalt sulfate, mangan sulfate. Ini masih impor semua nih. Nah, gimana nanti kalau kita membangun industri baterai listrik atau electric vehicle baterai, sehingga diberikan masukan kepada pembuat kebijakan. Nah, seperti sekarang ini kan gara-gara seperti itu, kita ini reaktif terhadap oversupply listrik. Akhirnya macam-macam dilaksanakan. Ganti mobil, dinas, langsung kendaraan listrik. Padahal kita kan belum siap. Baterai aja kita belum punya. Akhirnya yang diuntungkan siapa? Padahal anggaran kan perlu mengganti mobil yang masih jalan, langsung diganti butuh uang juga anggaran. Kita aja penerimaan negara kempas-kempis. Sekarang ini kata Menteri Keuangan, potensi resesi segala lagi kan. Nah, jadi yang seperti itu, seharusnya kan kalau ada anggaran malah sebenarnya yang menghasilkan multiplier effect, sehingga memberikan lapangan kerja banyak ke masyarakat. Kalau ini membeli mobil seperti itu, maksudnya ini ada keterkaitan Pak. Saya mendalami makro Pak sama finance juga. Biarpun saya di energi, saya dulu lama di badan anggaran sama di Komisi 11.